Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Syamsah. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat sekarang hari ini? Ya, agak sedikit flu ini, Pak. Oh, agak sedikit flu, tapi masih anu ya, masih mudah-mudahan enggak anu ya, enggak sakit beneran artinya Insya Allah. kondisi gitu. Gimana? Keadaan di sana aman, nyaman, terkendali? Ya, di sini aman. Ya, di sini aman, alhamdulillah. Iya. Baik Pak Alamsah, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita ketemu untuk melakukan coaching tentang hal-hal yang permasalahan-permasalahan juga apa yang ingin Bapak Alamsah lakukan untuk masalah ke depan. Gimana Pak? Ada problema-problema yang apa? Ke depan, problema di depan yang ingin Bapak apa ingin Bapak ya, lakukan Pak. Baik, terima kasih Pak Dharma sudah bersedia memberikan coaching kepada saya. Ya, jadi saya perkenalkan diri dulu, saya Wijaya Suara di BKPSDM Kota Lubuk Linggau yang sekarang ditempatkan di unit pelaksana teknis pendidikan dan pelatihan OPT Diklat. Jadi di Ibadah diklat ya, minggu ya. ya itu di Klat, Kota Lubuk Linggau, itu di bawah BKPSDM. Tapi dari segi kepegawaian kami masuk ke BKPSDM, Pak. BKPSDM. Ya. Jadi kami di sini ada 8 orang WI, ya ada 8 orang WI dengan komposisinya itu 6 orang WI Madya dan 2 orang WI Muda. Nah, di WI Madya, alhamdulillah saya termasuk WI yang lama, mulai dari 2009 saya jadi WI dengan posisi sekarang menduduki jabatan sebagai WI Ahli Madya angkat Aceh. Jadi sudah menduduki pangkat PAC itu sudah hampir 7 tahun, April 2015 atau Oktober 2015 gitu. Pokoknya 2015 gitu. Nah, jadi dari 2000 kalau nggak salah 2016 atau 2017 saya masih mengajukan dupak ke LAN. Nah, kemudian mulai tahun 2000, kalau tidak salah 2018, 19, 20, 21 kemarin itu saya tidak lagi mengajukan dupak ke LAN. Ya, karena begini Pak, kebetulan di tempat kami ini ada salah seorang pejabat yang mau impasing ke WI gitu, untuk menduduki jabatan WI utama golongan 4D. Nah, jadi kepala badan kami itu sudah langsung berkoordinasi dengan LAN dan jawaban LAN bahwa untuk daerah semacam di tempat kami di daerah tingkat 2 gitu ya, kota itu tidak bisa menduduki jabatan utama karena dilihat dari komposisinya. Ini menurut saya nggak ketemu langsung ya, menurut cerita dari kepala badan gitu. Jadi cerita dari kepala badan yang saya dapat itu ketika dia dari LAN itu bahwa untuk bisa ke 4D WI utama, nah dia harus pindah ke provinsi dulu, ke provinsi dulu. Nah jadi kendalanya itu kayaknya saya tidak diberikan kesempatan, tidak dilepas oleh di sini untuk pindah ke provinsi, nah, gitu Pak. Jadi kendalanya ya itu tadi. Jadi ya saya ya terpaksa pasrah saja sudah. Jadi dari keadaan itu ya sebenarnya saya jadi malas untuk melakukan dupak. Ditambah lagi saya dengar sekarang dupak itu usukannya secara online kan Pak. Nah di tempat kami itu PIC-nya itu ganti-ganti Pak, mungkin karena kendala pemerintah daerah kan jadi rolling mutasi itu kan jadi PIC yang lama itu pindah ke Diskominfo.
terus ini ada lagi diganti lagi ke ASI, ada lagi kemana gitu. Nah, yang sekarang yang terakhir di IC sekarang itu dia kalau tidak salah dia sekarang menduduki jabatan sebagai kepala UPT gitu. Dan saya pernah konsultasi dengan beliau kepala UPT itu sepertinya dia bilang saya belum belum ada pengalaman gimana sih caranya itu ya memasukkan UDPAD WI di sini. Nah, akhirnya itu tadi kendalanya di situ. Ya sampai sekarang ya sudah saya ya pasrah aja apa yang akan terjadi gitu. Itu yang membuat saya agak sedikit kurang semangat untuk mengusulkan UDPAD, untuk membuat petulis ilmiah. Jadi kemarin waktu di pengusulan UDPAD terakhir itu Pak, secara akumulatif saya sudah bisa ke WI utama. Cuma kendalanya pengembangan profesinya harus 16 ya Pak ya. Dan saya mendapatkan 7,5 atau 7 berapa gitu. Jadi selama saya tidak mengusulkan ini, saya sudah menghasilkan dari tahun 2018 sampai kemarin 2021, saya sudah 3 kali itu karya tulis saya itu masuk ke jurnal internasional Pak. Tapi memang itu kerjasama dengan teman ya, dari tim gitu ya. Jadi sudah tiga ada juga yang jurnal saya masuk ke jurnal internasional. Dan itu tadi kendalanya itu tadi, jadi saya ya saya simpan saja. Paling saya berharap saja nanti kalau seandainya saya bisa ke provinsi mungkin ya mungkin bisa saya bantu. Kalau ya tidak ya apa boleh buat, saya sudah pasrah dengan keadaan ini Pak. Ya mungkin sudah takdir bahwa saya mentoknya di 4C itu nggak bisa ke utama itu Pak yang problemnya ini saya bicara masalah secara pribadi ini Pak tapi ada hubungannya juga dengan kedinasan. Baik Pak terima kasih Pak, jadi tadi sudah sampaikan dan ini memang anu ya, pembicaraan pribadi yang hanya kita berdua antara Coach dengan Coach ya sedikit saya kalau boleh menyimpulkan ya, bikin menyimpulkan bahwa yang pertama itu sekarang Bapak sudah 4C madya 7 tahun ya Pak ya. Ya, 7 tahun. Kemudian saya yakin Bapak juga ingin ke utama tetapi ada kendala. Kendalanya problem karena di daerah di kabupaten ya, di kota Purbalingga di daerah 2. Itu tidak ada formasi utama ya salah satu kendalanya ya. Salah satu kendalanya kemudian kalau memungkinkan ke utama itu ke provinsi ya. Kalau di provinsi memungkinkan untuk bisa ke utama tetapi ada kendala lagi tidak dilepas oleh pimpinan ya. Gitu ya. Itu ya ada kendalanya terus muncul lagi berikutnya ada sedikit apa tidak bersemangat dan mengumpulkan dupa lagi sejak 18 ya. Ya, sudah 18 tidak mengumpulkan buah padahal karyanya banyak loh ada karya jurnal internasional walaupun partner dengan partner itu kan bisa dibagi nggih anggap bisa dibagi. Oh, gitu Bang nggih. Iya, gitu nggih. Sementara yang saya sampaikan. Ya. Ada lagi, Pak? Ada lagi problem yang ingin dicapai ke depan? Ada lagi? Ya, itu tadi. Jadi ya ya problemnya ya itu tadi ya. Jadi ya agak kendala gitu, agak kendala yaitu tadi untuk ke utama. Nah kemarin itu saya juga sempat tanya-tanya gitu ya ke teman-teman yang mau ke utama gitu. Termasuk saya coba-coba pelajari proposal gitu ya, proposal yang sudah mereka bikin gitu ya. Dan ya, saya juga sudah mau mengajukan proposal, maksudnya proposal untuk ke utama kan. Okay. Benar ada teman juga di provinsi yang sama-sama dengan saya dan sekarang beliau si ibu itu sudah utama sudah. Nah yang jadi kendalanya ya itu tadi ya, proposalnya sudah hampir selesai tapi begitu ingat bahwa ah kayaknya percuma saja saya ini proposal toh nggak bisa juga akhirnya ya kurang hilang lagi semangatnya gitu itu Pak ya, gimana sih membangkitkan semangat tuh supaya mau ini gitu loh. Itu Pak yang jadi kendalanya. Baik, ya baik Pak. Saya sedikit resume. Memang ada keinginan ya Pak. Ada keinginan, tetapi ada kendala. Ada keinginan untuk WI utama sampai sudah disusun proposal, hampir jadi, ya.
Ya, jadi ada kendala, kemudian yang rekan yang di provinsi sudah bisa sampai ke utama, kemudian juga konsultasi ke sana, menyusun proposal. Kemudian untuk itu, Pak, untuk yang diinginkan tadi, yang sudah Bapak Sahdil, Pak Alam Sahdil lakukan apa, Pak? Ya. Yang sudah dilakukan apa? Ya, jadi itu tadi yang tadi saya telah berusaha bikin mulai bikin proposal, proposal untuk rasionya gitu kan. Dan yang berhubungan dengan pengangkatan utama untuk mutasi tadi, saya punya ide gimana kalau saya mengusulkannya lewat PIC provinsi gitu. Jadi artinya ke Sumatera Selatan, ke Palembang kan. Nah, yang sudah saya lakukan, saya menghubungi PIC di Palembang. Kebetulan PIC Palembang itu UII, Pak. Dia Widya Iswara. Itu PIC untuk akreditasi kan. Ya, dia kebetulan saya juga di Sumatera Selatan itu pengurus APWI kan. Nah, beliau juga kalau nggak salah sekretaris APWI Sumsel kalau nggak salah. Jadi, saya sudah kontak beliau, sudah kontak ke Bapak itu dan jawabannya tidak bisa katanya. Saya tanya kenapa tidak bisa, karena ya Bapak terdaftarnya di Lubuklinggau, bukan di Sumatera Selatan katanya. Kecuali kalau Bapak Sumatera Selatan. Saya bilang, tapi kan Lubuklinggau masuk bagian dari Sumatera Selatan, saya bilang gitu kan. Dia bilang, iya tapi selama ini Lubuklinggau itu karena dia, apa ya, mungkin karena dia PLUD apa dan sebagainya itu, jadi koordinasinya selalu kelan, langsung kelan gitu. Nah, jadi koordinasinya langsung langsung kelan. Jadi tidak tidak melalui provinsi lagi. Jadi kalau misalnya mau mengadakan penyelenggaraan di klan, misalnya, ya paling untuk izin-izin prinsip aja mungkin ke provinsi atau ke akreditasi ya. Tapi kalau untuk semuanya ke langsung kelan gitu. Nah, jadi saya melihat sepertinya kayaknya ada semacam iya dalam tanda petik itu kayak ketersinggungan gitu ya. Sehingga yang jadi korbannya ya kami ini. Jadi kadang-kadang untuk ngajar saja daerah Sumsel itu tahun 2020 21 20 kami nggak pernah dilibatkan. Tapi 2020 pernah kami 2019 kami pernah diajak ngajar di daerah lain dalam Sumsel gitu. Dan itu pun sama provinsi diletakkan di kabupaten kota di ujung di perbatasan sudah perbatasan dengan Lampung ya di mana kalau dari Lubuklinggau jalan darat kami harus menempuh perjalanan sekitar mungkin 7 jam atau 8 jam gitu diletakkan di sana ada beberapa kami di sana dan setelah saya tanya ternyata WI yang di provinsi itu sudah kebanyakan jam ngajar akhirnya untuk itu dia tidak tertanggulangi gitu. Sedangkan di kabupaten itu harus selesaikan latsar. Hanya mereka minta bantuan kami. Jadi kesannya kami itu sepertinya apa ya? Jadi saat dibutuhkan didekati gitu. Oke, itu kayak 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 apa gitu. Jadi ya seperti itu, Pak. Jadi usaha saya ya itu tadi. Tadi saya sudah menghubungi PIC yang ada di Sumatera Selatan dan mendengar jawaban beliau tidak bisa, ya sudah. Saya bilang bisa nggak kalau saya tanyakan ke LAN? Dia bilang kayaknya percuma saja karena kalian pasti ya tidak dimungkinkan juga karena selama ini di PIC kami katanya para WI Kota Lubuklinggau ini tidak terdaftar tidak tidak ada di untuk sedikit saya cerita Pak di Sumsel ini kan ada daerah tingkat dua yang ada WI lagi satu yaitu Oku Pak Ogan tapi di sana itu WI-nya itu mungkin karena dia belum BLUD jadi dia belum punya kewenangan untuk melaksanakan diklat sendiri. Dalam arti kata, dia tetap ke provinsi, jadi provinsi yang ngatur kapan mau pelaksanaan, di mana tempatnya, di siapa-siapa yang mengajar, itu dari provinsi. Jadi mereka diterima saja, gitu. Maksudnya mereka nunggu saja apa instruksi dari provinsi. Gitu. Dan tanya ke teman saya yang di WI di Kabupaten itu, Oku itu, nah ternyata mereka dimasukkan PIC-nya ke situ, gitu. ke Sumatera Selatan provinsi gitu. Itu yang saya tanyakan. Saya sampai bilang, "Loh kok kami nggak bisa gitu? Kok kata Lubuklinggau nggak dimasukin gitu?" Saya tanya lagi ke PIC-nya, ya itu tadi alasannya Pak, karena selama ini katanya Lubuklinggau itu selalu langsung ke ini ke LAN katanya. Gitu. Nah, gitu. Itu Pak, jadi misalnya
Sementara ya itu. Baik, Pak. Coba saya sedikit review. Jadi ada sudah ada upaya. Bapak sudah berupaya mencoba untuk mencari terobosan agar bisa ke utama, ya. Nah, di antaranya dengan menghubungi di provinsi di Kalimantan Selatan di Palembang, menghubungi PUC-nya, PIC-nya agar bisa lewat sana, ya, lewat jalur itu, ya. Ya, lewat jalur itu. Ternyata juga masih ada kendala belum clear gitu ya. Iya, Pak. Itu nih. Baik. Terus sudah melakukan apa lagi, Pak, untuk mencapai yang diinginkan bisa merobos ke utama itu, Pak? Ada lagi yang sudah dilakukan? Ya, satu lagi, saya menghubungi orang LAN. Betul. Waktu saya yang sebelum mengajukan, kalau ini kan ada satu orang staf di situ kan yang saya kenal. Gitu. Selama ini kan saya kemarin yang dari Pak Cito kan sudah dua kali saya mengajukan itu. Jadi Dupak itu, jadi dua Dupak itu ya saya kan saya menghubungi beliau itu ya ke yang itu. Saya tanya, maksud saya kalau seandainya bisa nggak saya pakai ini aja gitu, kayak biasa gitu. Jadi saya bikin Dupak, nanti hard copy-nya saya kirim gitu. Ternyata kata beliau, sekarang enggak, Pak, sekarang harus lewat CV katanya, dan juga lewat PIC katanya. Nah, jadi enggak bisa lagi, Pak, seperti itu. Jadi Bapak harus melalui PIC di tempat Bapak. Jadi ya, kembali tadi, saya hubungi PIC, PIC bilang, ya saya belum punya pengalaman yang seperti itu, jadi ya apalagi sekarang dia sudah masuk ke Pak PT, mungkin dia karena kesibukan-kesibukan gitu kan, jadi agak terkendala dia. Karena yang saya tahu itu, saya nggak tahu benar atau salah, bahwa untuk kenaikan PICW ini kan harus ada PIC-nya satu kan, Pak, yang khusus untuk mengatur KPI, bukan Bu. Karena kami itu ada juga satu juga PIC, kemarin itu PIC itu yang mengatur ke Smart Bangko pada saat pembelajaran blended di 2021 kemarin. Karena 2021 kemarin itu kami di Laksar itu ada 5 gelombang, satu gelombangnya ada yang 4 angkatan, terakhir 6 angkatan. Jadi dan itu, nah saya tanya ke PIC itu, kata PIC itu ya kami, yang staff itu, ibu itu, dia bilang saya hanya PIC yang ini, yang di ke Smart Bangkomnya. Saya bukan PIC yang ke WI-nya bagaimana. Jadi usahanya seperti itu tadi. Jadi selain menghubungi provinsi, saya juga menghubungi LAN. Gitu ya. Tapi dengan jawaban-jawaban seperti itu ya, lagi hilang lagi semangat saya, Pak. Baik, Pak. Baik. Saya sedikit sebenarnya sudah enam ya. Sudah apa merobos juga yang tadi merobos ke kawan di provinsi. Sama WI provinsi dan kebetulan Pak Isi di provinsi. Kemudian juga yang tadi sudah Bapak nyampaikan bahwa sudah juga menerobos mencoba mencari terobosan ke LAN. Kak Pak Isinya LAN. Ternyata problemnya juga ada di tempat Bapak sendiri juga. Pak Isi PIC-nya di Lubuk Linggau sendiri ternyata juga masih ada problem gitu. Problemnya apa? Belum merasa, nah ya, dia hanya merasa PIC-nya Bangkom, tapi belum merasa PIC-nya WI gitu ya. Sehingga belum klop ini ya Pak ya, belum klop gitu. Ya Pak, ini kalau di leveling Pak, antara level 1 sampai level 10 itu tuntas, kira-kira di level berapa yang sudah dilakukan dan idealis yang akan dicapai itu Pak? Ya kayaknya masih dalam antara 60-70 lah Pak. Sudah 67. Berarti kalau sudah 67 sudah ada harapan gitu? Ya, mungkin di PIC-nya tadi, coba kalau sudah 67 ya Pak. Ya, antara untuk mencapai ke yang lebih mencapai level ini kira-kira apa Pak yang mau Bapak lakukan? Ya, saya pinginnya sih ya paling tidak 80 gitu. Dalam hal kata yang saya inginkan itu saya juga kayaknya tidak terlalu berharap untuk diangkat utama, tapi setidak-tidaknya saya bisa mengusulkan Dupak sehingga nanti saya bisa orasi ilmiah dan juga saya bisa ikut seleksi untuk JI utama dan juga angka kumulatif saya mengapa ya? Ya menyesal untuk diangkat ke utama. Sama tiga tadi angka saya di pengembangan profesi saya. Karena tadi yang saya katakan secara akumulatif ya sudah bisa, cuma karena kendala pengembangan profesi itu hasil dari yang kemarin Pak, dari yang 2018 atau 2019 itu 2018 kalau nggak salah, itu hasil dari tim penilai pusat itu TPP itu mengatakan bahwa pengembangan profesinya masih kurang. Jadi belum bisa diusulkan itu karena untuk profesinya masih baik Pak. Ini
sebenarnya sudah beberapa langkah dan untuk menuju ke 80 ternyata juga punya punya rancangan ya. Harapannya Bapak ke 80. Baik Pak, terima kasih karena waktunya sudah ternyata lebih. Terima kasih Bapak. Jadi mudah-mudahan apa yang pertemuan kita ini bermanfaat memberikan meningkatkan semangat Bapak kembali. Ya. Tadi di akhir sudah ya, di akhir tadi sudah ada berupaya yang penting Dupak bisa masuk ke sini salah satunya ya. Iya, betul Pak. Salah satunya terjadi adalah kalau Dupak bisa masuk sini, kemudian juga pengembangan profesinya yang jurnal-jurnal internasional tadi bisa masuk ke sini sehingga kekurangan pengembangan profesi itu bisa ketutup karena nilainya angka kritiknya kan dengan kalau jurnalnya sudah masuk itu bisa terpenuhi. Sehingga bisa menyusun orasi yang dengan proposal yang sudah hampir jadi tadi ya. Semangat Pak gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Nanti mungkin ya. 2 minggu lagi kita ketemu, seminggu 2 minggu lagi kita ketemu lagi. Ya Pak, siap. Terima kasih juga Pak. Gimana kesannya Pak untuk kita melakukan coaching ini, gimana kesan Pak? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih juga Pak sudah mau mendengarkan curhatan kami di pemerintah daerah ini. Ya jadi kesannya kalau coaching kita tadi yang barusan kita tadi Pak, sepertinya Bapak Pak Dalma juga sudah menerapkan yang dikatakan Coach Perry rasa itu. Jadi di mana kalau saya perhatikan Bapak summary-nya bukan hanya sekali, jadi summary-nya Bapak buat lagi, kemudian diadakan lagi penegasan terhadap summary yang Bapak itu. Gitu. Jadi kalau menurut saya yang rasa itu receive ya. Appreciate, ya, kemudian apa lagi Pak? Ya summary dan ask question itu sudah Bapak terapkan. Itu kalau menurut saya Pak. Ya. Baik, terima kasih. Kita tutup karena sudah lama lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah sukses kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.